Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustaz Haji Syahul Hamid dalam Booster Ramadan. Tuan-tuan, Booster Ramadan pada kali ini kita nak memperkenalkan anda dengan satu teori, dengan satu formula yang dinamakan sebagai formula MP3. MP3 di sini bukan kita bermaksud alat rakaman suara dan sebagainya. Tapi maksud dia di sini 3 MP. MP, MP, MP. Jadi MP3. Apa maksud MP3? Pertama, mengambil peluang. Yang kedua, mencari peluang. Yang ketiga, mencipta peluang. Saya bagi contoh. Dalam Ramadan ni tuan-tuan, sepatutnya kita berebut untuk mengambil peluang. Peluang bersedekah, peluang semayang, peluang iktikaf di masjid, peluang menuntut ilmu, balik-balik kerja, tengok ada orang buat ceramah, singgah duduk, peluang. Pi di masjid, nampak ada tabung, letak, sumbang apa yang kita boleh sumbang, tak banyak sikit, tak sikit banyak, peluang, peluang, peluang. Peluang depan mata. Kita ada rezeki lebih. Kita tengok ada orang susah lalu depan mata kita. Kita pula lalu dekat tempat orang duk berniaga kuih dan sebagainya. Apa salahnya beli kuih 2-3 biji? Bubur dalam beli. Adik, nah ambil kuih ni. Makan buka puasa. Peluang. Bukan semua orang dalam dunia ni dapat peluang bertemu dengan orang susah. Ada kalanya kadang-kadang kita berjumpa. Nampak kadang-kadang kita pergi di bazar Ramadan ke pergi di mana ke. Semua nampak orang yang pai mai pun semua branded-branded belakang. Maka Tuhan tak bagi peluang untuk bertemu dengan orang susah. Sebab itulah tuan-tuan, usahakan untuk hidup dengan MP3. Apa dia MP3? Pertamanya, mengambil peluang. Saya selalu buat contoh mengambil peluang ni seperti pembinaan masjid. Sebagai contohnya, orang nak buat wakaf masjid. Orang pun iklan dekat masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ni, kami nak buat kutipan untuk buat wakaf pembinaan masjid. Oh, kita dah duduk di masjid. Orang dah iklan. Ini bererti, ini peluang di depan mata. Mengambil peluang. Ingat tuan-tuan, apabila orang iklankan untuk nak buat derma, infak. Sebenarnya orang bukan perhabis duit kita. Orang bagi peluang kepada kita untuk menderma, untuk infak. Sebab tu kita kena pandang dengan pandangan yang positif. Ini orang tuan-tuan Melayu kata apa? Tengoklah dengan mata lebah. Jangan tengok dengan mata lalat. Kalau tengok dengan mata lebah, lebah ni apa? Kerja dia nampak madu. Madu manfaat untuk dia dan manfaat pada orang lain. Tapi jangan jadi macam lalat. Dia tak nampak kalau ada manis-manisan dia. Madu dia tak mau. Dia mau apa? Dia mau najis. Dia mau benda kotor. Maka tuan-tuan, kalau kita melihat dari sudut pandang yang kotor, kita kotor. Sebab tu ulama kata apa? Dalaman kita kotor, maka kita akan nampak orang pun kotor. Tapi kalau dalaman kita bersih, kita akan nampak benda yang bersih, benda yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. MP3, mengambil peluang. Tadi saya sebut orang iklan nak buat masjid. Masya Allah. Jadi orang biasa-biasa ambil peringkat awal, mengambil peluang. Tapi orang yang mula bijak, dia tahu, ini sebenarnya bukan orang nak ambil duit aku. Orang nak bagi peluang kepada aku. Nak cari lagi. Di mana ada tempat yang boleh aku wakafkan pembinaan masjid. Maka buka internet ke apa ke, cari di mana-mana. Weh, jumpa lagi. Cari punya. Jumpa ada orang nak buat masjid ataupun surau ataupun madrasah di tempat lain. Ini namanya mencari-cari peluang. Tapi kalau ada orang yang bijak dan Allah bagi kat dia rezeki melimpah ruah, dia bukan takat mengambil peluang. Dia bukan takat mencari peluang. Dia boleh mencipta peluang. Tengok di mana tempat tak ada surau. Di mana tempat tak ada masjid. Bina sebiji masjid. Segala-galanya. Start daripada foundationnya sampai ke atapnya. Semuanya wakaf duit kita saja. Tak payah duit orang lain. Kita yang mencipta peluang. Bahkan kita boleh mencipta peluang kepada orang lain pula. Untuk turut berwakaf sama. Maka sekurang-kurangnya kita dapat mengambil peluang. Ataupun kita upgrade sikit mencari peluang. Dan orang yang lebih bijak adalah orang yang mencipta peluang. Jadi tuan-tuan, sempena Ramadan ini, jom kita mengambil peluang-peluang yang ada untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Kita mencari-cari lagi peluang yang ada untuk kita lebih dekat lagi pada Allah. Dan
sekiranya kita mampu, kita berfikir bagaimana kita mencipta peluang-peluang kebaikan untuk diri kita dan juga kepada orang lain. Jumpa lagi dalam booster yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.